Ini proyek siluman harus dibantu. Proyek siluman yang tidak jelas arahnya. Di tengah kesibukan aktivitas kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat, para pegawai dan rekanan yang ada dikagetkan dengan orasi secara tiba-tiba oleh seorang warga yang bernama Halim Gunawan yang mengaku dari LSM LP23. Dengan menggunakan megafon, dengan sendirian Halim Gunawan menyampaikan aspirasi dengan berorasi di depan gedung kantor dinas yang paling banyak memegang program pembangunan infrastruktur. Dalam orasinya, pria ini secara lantang menyampaikan kekecewaan kepada pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, terutama Dinas Pekerjaan Umum, karena terlalu banyak pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Menurutnya, dengan anggaran besar yang mencapai 1,4 miliar rupiah, masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat semestinya bisa mendapatkan kualitas infrastruktur yang memadai dan bermanfaat. Sayangnya orasi ini hanya berlangsung tidak lebih dari 5 menit saja, diduga karena tidak ada masa yang mau membantunya, serta tidak ada tanggapan sedikit pun dari Dinas Pekerjaan Umum. Orang ini langsung menyudahi orasinya. Pantauan Jek TV, rekanan dan pegawai yang ada di kantor tersebut malah menertawakan aksi Halim Gunawan ini. Tanya lah proyeknya bagaimana, dari 1.200 paket, hah? 300 paket yang resmi kontrak tuh, 900-nya kemana? Tanya, pertanyakan dia. Ini uang rakyat, bukan uang dia. Sampaikan bukan uang dia itu. Jadi maksudnya gimana, Pak? Ya, maksudnya kalau bisa, memang satu-satunya kalau memang mau dibagi, jangan ada LSM yang dibagi, jangan ada sebagian yang dibagi. Terus terang aja, belak-belakan aja. Pengerjaan proyek yang ada sekarang? Nah, tidak beres sama sekali. Sudah waktunya sampai habis juga tidak beres. Usai menjalankan aksi nekatnya, Halim Gunawan langsung beranjak dengan menggunakan sepeda motor dan berjanji akan datang kembali ke Dinas PU dengan tidak sendirian. Dari Tanjung Jabung Barat, Hendri Jektisi melaporkan.